Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami Kota Tulungagung dalam rangka HUT Kabupaten Tulungagung yang ke-816 kedatangan peserta istimewa. Merah dominan, jadi ada tambahan kelas. Jangan khawatir karena selama ini namun dari lanjut jelasan yang adikkan yang mau kocak kelas kepala hitam ada pinggir, makanya kita buatkan kelas ikut untuk tahun depan. Dan alhamdulillah dimulai di Tulungagung ini sebagai kompor bergerak warna merah. Oke, langsung saja kita balikan layarnya. Ya guys, Ramonnya lagi makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, kita terlaksana dengan baik dan lancar juga sukses. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan untuk acara selanjutnya yaitu pengarahan dari Dewan Juri dan juga Ramone jalo ditulang Cak Jo. Acara ditulang wong gak gelem ngaon. 2021. Dalam putih. Dalam itu putih. Mendo anu kali foto napa anu Pak? Cak Jo ngira ngene. Tingkatan ya. Panzer Farm. Panzer Farm. Ya, ini yang namanya Ramon. Yang liputi gampang viral gitu. Alhamdulillah. Yang saya hormati kepada perangkat pemerintahan baik dari 3 tahun setengah ini beli dari Abah Safik 3 juta penawaran terakhir berapa Cak Jo? Ini hari mencapai 200 penawaran terakhir, 200 juta penawaran terakhir. Sebelum acara kegiatan nyentang bareng Tulungagung 2020 Hulu terindah Ramon, Hulu terindah Ramon. Kami sampaikan beberapa regulasi-regulasi berkaitan dengan acara Ramone jaluk ditulang hasil hidung peternak kambing Tulungagung dan sekitarnya, khususnya kambing ini. Bapak-bapak, para penonton yang berbahagia, para peserta semua, kegiatan hari ini pelaksanaan penjurian dan pedoman kontes, kita memakai sistem dengan pedoman HPJKI, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum, dengan problema, dengan apapun nanti akan dilindungi oleh organisasi HPJKI. Jadi para juri-juri ini adalah perangkat organisasi HPJKI yang ditugaskan
kemarin terakhir 200 masih belum dilepas ini. Yang pertama. Gajinya sistem penjualannya pada jadwalnya sama seperti organisasi-organisasi lainnya. Pertama adalah seleksi 10 besar atau pengambilan suwi rametu kita ini ramon malah keramaian rada wedi. Peserta ini per masing-masing kelas akan diambil 10 besar ini. Nah, dasar alasannya untuk mengambil 10 besar apa? Mengambil panjenengan masuk 10 besar nanti apa? Yang pertama yang dinilai adalah keserasian 12 parameter. Anaknya Ramon sering juara ini guys. Apostol, bulu dan sebagainya sampai bulu terindah Ramon. Yang kedua adalah perawatan dan kesehatan kambing tersebut. Dan yang ketiga adalah penampilan kambing di saat dinilai atau di juri atau di arena seperti perawatan. Apakah kambing itu tenang atau kambing itu selalu agresif ataukah kambing itu selalu duduk terus. Nah, ini juga akan mempengaruhi penilaian dari juri untuk mengambil 10 besar. Nah, itu dasarnya dengan sistem kurang, sedang dan baik itu sebagai yang ini siapa Mas Cacu namanya? Bule. Oh iya, kayak bulunya. Ikut jerapang ini ya. Juga penampilan. Setelah kambing masuk sepuluh akan dinaikkan di panggung Bule. Ini. Dinaikkan ke panggung ini anak untuk diambil peringkat 10 sampai juara 1, 2, dan 3. Nah, di atas ini di seleksi 10 besar ini akan dirinci 12 parameternya. Dahlia. 12 parameternya yaitu mulai dari kepala, telinga dan seterusnya itu akan diperbandingkan. Kepala diadu dengan kepala, telinga diadu dengan telinga, postur diadu dengan postur sampai ke tingkat keserasian diadu dengan keserasian. Nah, ada tiga juri yang akan menilai dan juri ini akan dipersaksikan menjadi satu ya, siapa Keke, yang akan menjadi lagi, juara ya, satu, dua, tiga sampai peringkat 10. Itu dasar penjuriannya seperti itu. Nanti kalau anjenengan kurang paham, kurang jelas, bisa minta form kosongan di panitia, bisa dipelajari. Sebenarnya juri ini hanya sebagai legalitas daripada penilaian panjenengan semua. Panjenengan semua peserta ini lebih tahu, lebih teliti, bahkan lebih mengerti siapa yang akan menjadi juara. Namun tidak bisa melegalkan. Dan nah, juri ini adalah aplikasi panjenengan semua untuk memilih dan melegalkan juara yang dilindungi secara hukum. Karena kontes ini pengakuannya butuh biaya banyak. Pengakuannya butuh salah satu dasar hukum yang kuat, panitianya harus banyak, biayanya banyak, organisasinya ada, perangkat organisasinya ada, dan semua ini butuh sarana yang berlebih untuk mengakui kandungan jenari yang baik dari yang baik. Itu dasarnya seperti itu. Jadi kontes ini memang kontes yang betul-betul yang ini namanya siapa Mbak Keke? Raja. Itu. Yang ini yang juara kemarin Dahlia ini. Dari semua itu nanti akan diambil kejuaranya 10 sampai 1, 2, 3 dan akan diumumkan yang menjadi juara. Untuk kategori jerabang bapak-bapak semua, ini kategori jerabang. Jadi dasarnya adalah kambing PE jerabang. Bukan kambing jerabang, tidak ada kambing jerabang. Kambing PE jerabang. Nah, kita acuannya tetap memakai acuan KBPE. Tetap memakai sistem penilaian KBPE cuma untuk pola warna. Pola warna yang tertinggi adalah apabila KB pola warnanya jerabang full dengan warna gambir. Itu nilai yang tertinggi. Nilai yang kedua adalah dominan. Ada putihnya, ada hitamnya, dan sebagainya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Dan nilai kambing jerabang full belum tentu kambing itu juara. Karena apa? Masih ada kriteria-kriteria yang harus dinilai seperti kepala, telinga dan seterusnya.
Jadi hanya kambing jerapah yang full itu adalah yang mempunyai nilai itu. Teman-teman semua para peserta paham ya? Dan yang terakhir, apabila Anda belum puas dengan hasil penjurian, maka jangan mengunggah di media. Langsung saja setelah acara penjurian ini menemui Pak Nur selaku dewan juri atas dan bawah, bertanya dengan dulu terindah aman dirawat komplainkan langsung ke Pak Nur, karena itu lebih gentle daripada jenengan munggah di media yang ujung-ujungnya tidak tahu kambing yang akan dikomplainkan. Hari ini lebih gentle Anda apabila kurang puas langsung komplain di lokasi itu. Dari kami ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Sekali lagi mana suaranya jerabang supernya tuh agobro. Sang pelopor kambing PI jerabang yaitu Truk Agung. Terima kasih untuk para peserta kontes Gencam Bareng Truk Agung 2021 kelas E betina sebanyak 31 ekor, luar biasa. Kelas E betina sudah masuk di pedok penjurian sebanyak 31 peserta. Kesempatan siang hari ini, selamat datang untuk para penonton dan juga para peserta. Oke. Ya. Lagi terima kasih untuk para peserta dan juga para penonton dari kesempatan siang hari ini sudah hadir memadati namanya dirawat tanduknya kampung edukasi kampung ini Gundang Tulung Agung ya. Jika saudara selamat datang buat dulur-dulur peternak kambing peternakan Itawa yang dari luar kota, baik dari Madiun, baik dari Jombang, baik dari Kediri dan sekitarnya, kita ucapkan selamat datang di kota Tulung Agung bersinar di kesempatan siang hari ini. Oke, ada pun para peserta Gencam Bareng di kelas Indonesia, saya omongkan ulang dengan nomor panok 1, nama kambing berlian pemilik Bapak Bambang dari Trenggalek. Nomor padok 02, nama kambing Megawati dari Juragan Farm Tuban. Nomor padok 03, nama kambing Audi, nama pemilik dari kandang Majumapan Baruwarjo. Nomor padok 04, nama kambing Tina dari Leonel Farm Tawing Tulung Agung. Nomor padok 05, nama kambing Menik dari Pasetran Jaya Farm Bita. Nomor padok 06, nama kambing Arindi, pemilik Alvin Buntaran Rejo Tangan Tulung Agung. Nomor padok 07, nama kambing Lindu, pemilik Guntur Ketupan Tulung Agung. Nomor padok 08, nama kambing Rengganis dari Panji Etawa Farm Rejo Tanggung Gunung Tulung Agung. Nomor padok 09, nama kambing Bunga, nama pemilik Ragung Farm dari Jebun. Nomor padok 10, nama kambing Sabrina, nama pemilik Azza Jaya Farm dari Kalidawir Tulung Agung. Nomor padok 11, nama kambing Banowati, pemilik Yun dari Karangrejo. Nomor padok 12, nama kambing Jasmine dari Dharma Farm Tulung Agung. Nomor padok 13, untuk nomor padok 23, Nawang Ayu Rahayu Farm Kediri. Nomor 24, Nurul dari Rafi Sir.